Shalom. Shalom Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan. Semua baik ya malam ini. Ada wajah baru, ada penampilan baru. Bukan penampaan baru, penampilan baru. Haleluya, kita mau teruskan firman pagi tadi. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan. Dan mohon maaf ketika Anda terpotong sebagian apa yang telah saya sampaikan pagi tadi. Tidak mengurangi rasa hormat dan pelayanan kami ada kasetnya dan Anda tentu dapatkan itu ya. Bahkan kalau belum dihapus di streaming juga masih ada, pulang bisa nonton kembali. Paling tidak memperlengkapi semua khotbah saya dan itu adalah konstruksi yang saya bangun untuk mengembalikan atau memperlihatkan tentang janji firman Tuhan kepada Anda dan saya. Bapak Ibu, jadi saya mau berkhotbah supaya saya tidak terlalu lama. Khotbah saya memang lumayan panjang, tapi ini penting. Pesan firman Tuhan di bulan keempat berarti ini memasuki sesi yang kedua untuk saya berbicara tentang keberadaan atau keadaan. Siapakah kita? Kita mulai siapakah Tuhan? Susah kita mengerti tentang Tuhan kalau kita tidak mulai membangun tentang keimanan saya berkhotbah hampir belasan kali. Kalau Anda buka kaset-kasetnya, Anda coba simak kembali. Saya berbicara tentang iman. Iman itu adalah sebuah alat. Kalau saya istilahkan itu alat. Alat untuk kita mengerti dan mengenal. Lalu mempercayai dan mentaati. Setelah itulah kita membangun namanya konstruksi kasih karunia. Sebenarnya kita masuk kepada dimensi yang kedua atau saya istilahkan pada sesi yang kedua, ini bicara sesi tentang kasih karunia. Kasih karunia itu berarti keberadaan kita. Kalau kita tidak benar-benar memperhatikannya baik-baik Bapak Ibu, saya khawatir ketika kita sudah dilahirkan kembali menjadi anak Allah, tetapi sebaliknya kita memberhalakan Illa, illa karena kalau kita jadi anak Allah kita akan mencari Allah toh lah kalau kita tidak kenal Allah ada terlalu banyak Allah kita jumpai dalam hidup kita sampai akhirnya kita akan menjadi orang Kristen Allah kadarnya bilang kiri kanan moga moga kamu bukan orang Kristen Allah kadarnya <tuh> Firman Tuhan hari ini saya akan baca ulang di Roma pasal 837 ini menjadi rasa pemikiran yang saya jadikan topik lebih dari pemenang. Nah, ayat ini berkata seperti ini. Tolong Bapak Ibu yang bacakan, saya nanti akan menyimpulkan bagian-bagian yang penting untuk saya saksikan dan saya tekankan apa yang telah menjadi pemahaman saya itu menjadi perspektif saya dari kebenaran itu untuk mengkonstruksikan Kata "lebih" dari pemenang, supaya Bapak Ibu bisa diam di dalam konstruksi itu. Dua, tiga, kita berkata, tetapi dalam semua itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Mengapa kita disebut oleh orang-orang menang? oleh dia telah mengasihi kita. Siapa dia? Itu yang tadi kita lihat di Sandra. Ya kan di Sandra ya, ditangkap kan di Sandra. Lalu di, di derah, Itu siapa lagi? Di Cabik-Cabik. Kasih cabai, enggak. Lalu diapain lagi? Disalib. Golongan es semua itu. Udah disalib, mati. Menderita enggak? Sebagian orang berkata apa? Rasain lo mati. Orang dunia berkata begitu. Tetapi kita tidak tahu bahwa kematian itu sebenarnya dia itu mengasihi kamu loh. Dia mengasihi kita seharusnya kita itu yang menanggung penderitaan seperti itu. Mungkin tidak bentuknya disalib. Tapi saban hari setiap hari maksud saya. Setiap hari sebenarnya ada salib itu datang kepada kita. Saya kadang-kadang juga bingung sama orang yang suka pakai salibnya besar-besar. Salib besar tapi tidak disalibkan benar-benar. Hanya salib itu yang membuat dia pergi. Salib punya sayap itu. Harusnya kalau udah bawa salib itu istilahnya telah dilabuhkan ke namanya apa? Tirai, bait suci di belakang itu. Bagaikan apa? jangkar atau Saul yang dilabukan di dalam. Itu salib. Karena salib itu adalah pengharapan. Salib itu adalah kunci pengharapan. Siapa yang tidak berharap di sini? Semua berharap. Anda pikir kalau harap sesuatu langsung dapat? Kalau Anda berharap kan perlu mendapatkannya. Kalau Anda mau mendapatkannya perlu apa? Salib. Nah, pagi tadi saya tayangkan satu video ya, itu dalam kisah video itu, ya, itu film sekuler. Tapi karena dia berharap untuk menjadi seseorang yang tidak dianiaya. Karena dia pindah ke satu daerah. Manusia setempat itu dah kenakalannya kungfunya hebat-hebat. Dan selalu dia jadi apa makanan orang yang pandai kungfu. Lalu timbul punya pengharapan. Ingin belajar tentang ilmu bela diri. Kungfu. Begitu dia punya pengharapan. Maka pertama yang dia harus apa harus laku apa penyaliban dirinya. Seharusnya kan? Ketika kamu punya pengharapan, kamu ingin orang melakukan sesuatu seturut atau selera selaras dengan kemauan kamu, mana bisa? Kalau memang kamu punya kemampuan, ya lakukan sendiri. Justru apa yang diberikan jauh dari pengetahuan kita. Kalau sudah tahu, nggak usah lagi dibagikan ya. Kalau kamu sudah tahu, ngapain lagi kamu dengar saya khotbah. Justru terkadang saya khotbah hal yang biasa tetapi jadi tidak luar biasa kalau kamu di congkel gitu. Nah, kita harus tahu ketika kita dilatih, berarti perlu ada penyaliban daging. Oke? Itulah sebabnya film uh, 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 film itu memper, apa, film itu memperlihatkan keteguhannya dia bisa menjadi juara. Tetapi kita lihat tadi film yang diperlihatkan oleh operator kita Yesus dicabik. Dicambuk. Bahkan kalau kamu tahu dalam sejarah itu cambukannya itu dagingnya itu keluar itu Bapak Ibu. Luar biasa Neil Gibson ketika dia buat film ini justru buat dia sadar walaupun dia berkata begini enggak ada belum ada kemampuan dia untuk membuat dan yang pada buat belum seperti yang benar-benar terjadi kita kalau baca kan kurang tahu maka firman Tuhan jangan cuma sekedar dibaca, bacalah sampai kita dengar, izinkanlah pendengaran kita mempengaruhi pikiran kita itu namanya perenungan. Dan kita akan share Pak hari ini. Karena kasih itu. Dia menyerahkan mahkota kemenangannya. Sebab itu di dalam Yohanes pasal yang ke satu Yohanes pasal yang kelima ayat empat berkata seperti ini. Tolong dibacakan. Satu Yohanes pasal yang keempat eh, lima ayat keempat berkata dua tiga. Satu Yohanes pasal empat ayat ke eh, satu Yohanes pasal lima ayat keempat dua tiga. Karena begitu besar kasih Allah kepada Anda dan saya. Maka dia menerima kita apa adanya. Lu gak punya mata, gak apa-apa. Gak perlu cari mata dulu. Apalagi jadi mata-mata. Kan ada orang gitu kan. Ke gereja cari mata-mata dulu. Gue di ngomong lagi gak di gereja. Kalau enggak gue akan datang. Kalau masih diomongin gak usah deh. Jadi mata-mata lagi. Tuhan tidak lihat apa kekurangan kamu. Tuhan terima, digambarkan Bapak punya dua orang anak satu yang disebut terhilang, sudah tercampur dengan namanya apa? Kotoran, sebak, kotoran sate, kam, sate babi. Kalau saya bilang babi kan gak enak ya, sate kan enak supaya Anda ada selera makan selepas ibadah ini. Jungu bayangin gitu, loh. Udah tercampur dengan itu, Bapak Ibu. Harumannya juga tidak enak. Nah, disitu diperlihatkan bahwa wow, Bapak tidak melihat keadaan kamu, tetapi Bapak dia keberadaan kamu. Nah, keadaan dan keberadaan beda, keadaannya apa? kotor, tapi keberadaannya dekat dengan Bapak dan langsung dia perlu kembali. Dan itulah menggambarkan Anda dan saya. Haleluya! seharusnya itu menjadi tangisan Anda dan saya. Bahkan satu hal Bapak Ibu Saudara kasih anak-anak muda. Mungkin Anda berkata saya, jangankan orang lihat saya, saya lihat diri saya sendiri udah muak. Pengen berubah tapi tidak bisa berubah. Tentang dulu, jangan-jangan jangan Anda menghakimi dirimu. Ada yang melihat diri kamu, ya berkata inilah anakku. Kepadamu, aku berkenan. Dia menerima apa adanya kamu, tetapi dia tidak membiarkan kamu apa adanya. Langsung dia perintahkan kepada anak anak buahnya nggak enak. Dia perintahkan kepada para pelayan pertama apa? Potong lembu untuk apa? Mengadakan sebuah pesta sukacita, kenakan jubah yang baru. Statusmu dikembalikan lagi menjadi siapa? Menjadi anak bapak mewarisi kerajaan bapak. Itulah sebabnya kamu disebut apa: orang-orang yang menang atau lebih dari pemenang. Nah, saya mau pengen peragakan sebenarnya begini. Apa sih yang dimaksudkan lebih dari pemenang? Kata lebih dari pemenang diambil dari ayat ini. Kita itu disebut apa? Lebih daripada orang-orang yang menang pagi tadi kalau nonton video itu enak. Kalau anda lihat pemenang nanti akan makota atau dapat piala, mahkota lagi. Piala itu biasanya itu kan masuk ke final ngalakan siapa? Ngalakan pemenang dari semua pertandingan. Ya, ketika dia menang, maka dia lebih dari apa? Yang menang. Anda cuma kalahkan satu, tapi yang lain sudah. Nah sebenarnya Yesus itulah yang telah mengalahkan semuanya. Kita cuma mengalahkan apa? Diri kita saja. Yang tadinya tidak percaya. Kalahkan itu supaya kita percaya. Maka kita yang percaya kepada kematian Yesus dan kebangkitan Yesus status kita berubah kata Yohanes pertama ayat yang ke-12 engkau percaya Yesus mati maka engkau pun mendapat apa kuasa sebagai anak-anak Allah dalam pemilihan umum ketika KPU menyatakan kamu menang telak. Menang telak dalam debatnya, enggak semuanya menang. Debat saja tidak cukup, nanti tanggalnya pasti juga menang. Siapa yang menang enggak tahu, pasti ada pemenang kan. Ada yang mau tahu siapa pemenangnya, Anda lihat hati saya nomor berapa gitu aja. Enggak usah ngomong itu lama-lama lah. Ya kan. saudaraku, ini tidak perlu melalui proses gitu. Nah, katakanlah ketika KPU sudah menyatakan itu menang maka akan diparipurnakan. Setelah diparipurnakan diserahkan apa? Kepada sebuah kekuatan yang terbesar dalam bangsa kita disebut apa? Kekuatan apa itu? Kekuatan di tengah bangsa kita disebut kekuatan apa? Hah? Aduh ngomongnya kepelan-pelan. Kekuatan apa? kekuatan rakyat dong. Ya kan bangsa kita kekuatannya terletak di mana? Bahkan ada yang punya pengertian begini, suara rakyat ada suara Tuhan. Karena rakyat itu adalah anak-anak Tuhan ya. Disitulah mereka akan melantiknya, ya tentu oleh perwakilannya dong, menjadi apa? Pejabat. Ketika dia dilantik jadi pejabat, siapa yang berani ganggu walaupun mobilnya mogok loh. Gak ada yang berani deketin. Karena dia pejabat. Eh, hey, hey, ngerti gak maksud saya? Ngerti gak? Kasih tahu dong kiri kanan. Eh, hey, lu ngerti gak? Itu apa yang Bapak yang ngomong. Nah, sebenarnya cerita saya ini menggambarkan kita Bapak Ibu. Apa yang telah dikerjakan oleh Kristus itu telah memberikan kepada kita sebuah nemplet pernyataan bahwa Anda dan saya sudah menjadi apa pemenang artinya jadi anak Allah maka ada kekuatan yang lebih tinggi lagi Sorga itu akan memberikan apa rohnya itu dilantik supaya oleh roh kita bisa berseru apa ya apa ya apa waktu kita kecil kalau kita diapa-apain kita ngomong gimana Cobalah kita lihat anak-anak kita. Anak-anak kita waktu dia lagi ribut gitu sama adik atau kakaknya. Atau dikerjain sama kakaknya. Dia bilang apa? Entah gue kasih tau papa lu. Nah ini dia punya papa tuh. Betul gak? Coba kalau dia dikerjain sama tetangganya lagi. Pak <tuh> gua dikukulin. Dia ngomong sama apa? Papa atau mamanya? Kembali lagi kemana? mana? Ke keluarga. Artinya dia punya anak bapak, punya keluarga. Siapa yang berani sentuh dia? Gak ada karena dia punya keluarga kan? Nah ketika kita menjadi seseorang yang telah percaya pada Yesus. Tuhan kenakan kita makota kemenangan. Maka kita menjadi lebih dari pemenang. Siapa yang berani ganggu kita? Bila mana kita, bila mana Allah di pihak kita, siapa yang menjadi lawan kita? Bilang apa tidak ada, ya kan? Bila mana Allah di pihak kita, siapa yang melawan kita? Enggak ada, Allah di pihak siapa? Di pihak siapa? Halo, halo, di pihak siapa? Pihak kita. Berani-berani ngaku. Pihak orang benar. Tugas kita bukan ngaku-ngaku orang Kristen. Lu tahu gak tuh salib gua gede tuh? Satu hari tiga kali ke gereja. Ya kan? Hari Minggu. Gue bayar perpuluhan paling besar tahu gak? Bukan itu yang Tuhan lihat. Tuhan lihat benar enggak? Bila mana kita ada kebenaran, maka ada satu disebut apa? Jembatan pertemuan bapak dan anak, itu namanya iman. Eh, bisa dimengerti enggak maksudnya? Begitu kita ngaku, kita dibenarkan, maka Tuhan mengenakan mahkota. Hei, iblis itu ngacir, tidak berani mendekatinya. Nah, saya ada sedikit peragaan. Tolong kasih saya itu properti-propertinya itu. Saya lagi mikirin siapa yang saya bisa kenakan palanya. Ini belakang gede-gede semua. Kelihatannya Samuel cocok. Sam, Sam. Karena kelihatannya Anda itu pas dengan mahkota ini. Thank you ya. Saya ini cuma membacakan Alkitab. Mandat Kata kita barang siapa yang percaya kepada Yesus. Bahwa dia anak Allah dan mati. Maka dia dikenakan. Maka dia diberi kuasa sebagai apa? Anak-anak Allah. Berarti anak-anak raja. Berhak mewarisi kerajaan. Berhak mewarisi tahta kerajaan. Nanti berikutnya khotbah sesi berikutnya masuk ke sana. Ya. Nah siapa yang bisa lawan anda? Tidak ada lagi. Nah itulah sebabnya hari ini kamu akan dikenakan. saya sudah pesan carikan jubahnya nggak ketemu temu dia aja di dalam saya ada macam-macam saya kenakannya macam-macamnya tapi ini tidak bermaksud penistaan Saudara, sebenarnya tanpa Anda sadari mungkin Anda belum ah, biasa, dengar baik-baik. Kematian Tuhan Yesus secara roh kita telah diberi sebagai anak, maka seharusnya kita memandang diri kita seperti itu. Artinya kita punya makota. Saya mau tanya sama Anda, kalau saja seseorang begitu dilantik jadi presiden, siapa yang ngikutin dia? Siapa? Para pengawal? Presiden. Siapa yang bisa dekati dia? Eh mobilnya saja bom nggak bisa loh. Begitu karena bom dia cuma hanya apa? Hanya goyang sedikit. Ya kan? Nah, coba tanya aja dah sama presiden mobilnya saya juga nggak pernah naikin kan? Tanya sama Pak Jokowi enak nggak naik mobil itu? Ya kan? Semua tersedia. Itulah namanya raja. Bapak Ibu saya sedang memberikan sebuah gambaran kepada kita bahwa sesungguhnya setiap orang percaya statusnya seperti itu. Amen. Jangan turunkan standarmu. Siapa yang bisa lawan dia? Saya mau tanya siapa yang bisa lawan dia? Enggak ada. Ada pasukan-pasukan ngikuti dia. Ya cuma karena kita ini lihatnya sepintas saja, diri kita enggak ada apa-apa. Kita enggak lihat para malaikat yang Tuhan kirim untuk kita, kita enggak lihat. Akhirnya kita pergi ke ke ke, ke diskotik. Kita merasa diri kita padahal kita hari Minggu haleluya. Hari Senin sampai hari Sabtu kita habiskan waktu cuma apa di dunia malam. Apakah anak raja dan raja seperti itu. Nah kalau raja seperti itu kira-kira apa yang bisa anda lakukan? Anda tahu nggak ada seorang bupati begitu dilantik jadi bupati tahu nggak otoritasnya? Oh uh, otoritasnya tinggi bupati saja kan? Nah dikawal kan? Tetapi kalau bupati itu setiap malam minggu pergi ke diskotik lalu dia narkoba. Kan ada ditangkap kan? Ditangkap itu baru dilantik berapa bulan kemudian ditangkap. Saya mau katakan, ada terlalu banyak yang kita ngalami sehari-hari kita tidak menyadari bahwa kita adalah anak raja yang telah diberikan otoritas raja. Sehingga kita belum mengalami sebuah pencerahan hidup kita menyalakan. Kok mana Tuhan pertama? Kedua lama-lama ah gereja yang saya diami kurang bertumbuh. Yang kita salahkan semua yang di luar, tapi kita tidak pernah melihat kembali diri kita. Akhirnya, saya berkata, "Eh, bukan tangan Tuhan tidak cukup panjang untuk memberkati, karena Tuhan itu selalu hubungannya dengan apa raja. Tuhan kita tandanya tinggi, Tuhan terima kita apa adanya, tapi Tuhan tidak membiarkan kita apa adanya. Kita dikembalikan statusnya sebagai apa anak, berarti mewarisi rajanya." Haleluya, karena manusia tahu. Dia terima kita apa adanya, tapi dia tidak membiarkan kita dalam keadaan apa adanya. Ya kembalikan status kita. Kenapa? Karena kita memang dilahirkan menjadi apa pewaris tata kerajaan untuk berkuasa di bumi. ini. Tetapi kalau kita belum bisa mendapatkan sesuatu bukan berarti tangan Tuhan tidak cukup panjang dan telinganya cukup tidak cukup. Yang menjadi persoalan adalah kejahatanmu loh. Anda mau enggak dikembalikan menjadi raja, lebih dari pemenang. Coba berandai-andai saja, jangan ini ini hanya ilustrasi, tapi Anda mesti tahu bahwa ini sebenarnya yang Tuhan kerjakan di dalam diri kita. Luar biasa kan? Kita lihat Tuhan Yesus, waktu dia lahir gimana? Dunia menolak dia kan? Enggak ada tempat buat dia. Ada enggak? Enggak ada. Yang ada apa? Lahir di palungan. Kemudian apa? Ditempatkan di kandang Domba, tetapi siapa yang datang Beradia? raja Herodes, orang Majus, orang Maju, orang pintar itu? Dari jauh sana membawa apa? Rempah-rempah, bukan membawa apa, membawa berkat. Kalau Anda itu raja, ketika Anda dilahirkan, jangan takut dunia menolakmu, tetapi sorga membuka berkat bagi kamu. Haleluya! Boleh nggak kasih tahu kiri kananmu? Pastikan kamu itu adalah lebih dari pemenang. Nah kita mau lihat orang-orang yang lebih dari pemenang. Ini sebuah gambaran. Apa sih yang harus Anda dan saya perhatikan malam ini. Betul-betul jadikan kita lebih dari pemenang. Jadi terima kasih untuk bro. Anda boleh turun kondisi begini. Karena sewaktu-waktu saya masih mau panggil Anda naik. Selama korban belum selesai, belum tamat. Peranmu sebagai raja belum selesai. Wih, raja duduknya harus betul-betul sikap rajanya. Nah, bila mana bapak bila mana bapak ibu ingin mendapatkan spirit lebih dari pemenang, hal-hal apa yang harus bapak ibu ketahui? Yang pertama, mari kita lihat. Yesus adalah pemenang. Tahu dulu Yesus itu pemenang. Bilang Yesus adalah pemenang. Nah, Bapak Ibu di dalam Yohanes pasal yang pertama, satu Yohanes pasal satu Yohanes pasal 5 ayat kelima berkata seperti ini. Tolong dibacakan dua tiga. Kita berkata apa? Siapa yang mengalahkan dunia selain kepada dia yang percaya bahwa Yesus adalah Anak Allah. Jadi, siapa yang mengalahkan dunia? Siapa yang mengalahkan dunia? Yang mengalahkan dunia siapa? Kita cuma iman, loh. Ya, berarti sudah ada yang mengalahkan dulu, kan? Ya, Pak. Ya, jadi Anda kalau mau mengalahkan dunia, jangan sombong. Kita nggak punya kekuatan, kita punya iman. Artinya, kita punya tanda. Ada yang sudah mengalahkan duluan. Sakit penyakit siapa yang kalahkan dia? Sudah ada. Nah itu kita perlu tahu bahwa Anda bisa seperti ini. Sudah ada yang kerjakan Yesus. Maka sembah kita kepada Yesus bukanlah sembah kepada berhala. Tahu gak berhala? Berhala itu cuma hanya berharap. Kemudian gak ada kepastian. Kan begitu. Buatlah sesuatu. Saya gak mau nyinggung orang. Karena ini disiarkan buatlah sesuatu yang kelihatannya indah, besar, agung lalu kita mulai menyembah dengan harapan kita. Setelah itu kita sendiri yang memberikan apa? tanda. Moga-moga saya dapat. Itulah namanya ilah. Kalau yang namanya Tuhan, waktu kita menyembah dengan harapan, kita mendapatkan kepastian karena Tuhan kita hidup dan dia masih bisa berbicara dulu, sekarang dan akan datang. Itulah Tuhan kita. Haleluya. Tolong tepuk kiri kananmu. Tuhan kita itu hidup. Nah, itulah sebabnya Bapak, Ibu mesti tahu bahwa dia itulah yang telah mengalahkan semua. Jadi waktu Anda lagi bergumul nih, ya kita kalau lagi bergumul nih kita ingat bahwa kita bergumul bukanlah moga-moga kita bergumul kita tahu bahwa kita telah ada yang mengalahkannya yaitu Tuhan kita saya teruskan lagi lalu ayat 51 satu Korintus pasal yang ke-15 Ayat 55 berkata begini. 1 Korintus pasal 15, 55 berkata, tolong dibacakan. 2, 3. 56. Maut adalah dosa, dosa adalah maut. Ya, hukum dosa adalah maut, maut adalah dosa. Alkitab kata, "Hai maut, di manakah sengatmu? Karena kamu sudah dikalahkan." Saudaraku, di sini jelas Anda harus perhatikan baik-baik. Saya juga bersyukur ya, bahwa saya tahu memang Tuhan sedang bergerak di gereja kita. Saya tidak bicara banyak dengan Presiden worship pagi, sore. Dan lagu-lagu yang mereka bawakan sepertinya sudah saya atur. Karena ada yang berkata, diatur ya baik, enggak. Dia, mereka tidak tahu saya mau khotbah apa. Tetapi apa yang saya khotbahkan malam ini Anda lihat. Gereja ini punya Tuhan dan dia berkarya sebagaimana dia memang sedang berkarya. Amen. Jadi apa yang dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Kalau cuman hanya sakit penyakit itu kecil. Dokter juga bisa menyembuhkan kita. Virus-virus yang sekarang yang ganas-ganas, dokter juga udah ngalahkan dia kok. Banyak dokter sekarang ahli kan? Betul nggak? Tetapi yang Tuhan Yesus kalahkan adalah rajanya. Maut. Hai mana sengatmu? Yesus telah kalahkan. Itulah sebabnya dikatakan bahwa Yesus telah mengalahkan dunia. Mengalahkan semua maut. Untuk itu Anda diterima sebagai apa? Diterima sebagai apa? diterima sebagai murid. Kalau pagi tadi nonton film itu, diterima sebagai dimuridkan, bilang dimuridkan. Pertama, Yesus telah mengalahkan dunia, bilang. Yesus telah mengalahkan dunia. Yang kedua apa? Ia ingin memuridkan orang percaya. Dia ingin memuridkan orang percaya. Dan yang ketiga apa? Mewariskan kemenangannya kepada orang percaya. Yesus memang sudah mengalahkan dunia dan dia menerima mahkota kemenangan tetapi tidak semua orang diwariskan orang yang mau dimuridkan bilang sama kiri karena orang yang mau dimuridkan Itulah Tuhan Yesus tidak bilang begini pergi jadikan semua orang Kristen enggak Tuhan bilang jadikan semua muridku kenapa ketika dimuridkan Tuhan akan mewariskan mahkota kemenangan Orang Kristen yang bergumul sebenarnya adalah orang Kristen yang kurang mengenal siapa Tuhannya. Dia. Orang Kristen sebenarnya pergumulan cuma satu. Pergumulannya hanya kekurang pengenalannya. Kita teruskan lagi. 57 tolong dibaca. Dua, tiga. Lima lapan. Tadi apa kata Alkitab? Yesus telah mengalahkan maut. Dan yang kedua, ia ingin memuridkan Bapak, Ibu, Saudara, kasih Tuhan sebagai muridnya. Berarti kita menang di atas maut. Artinya secara status. Dan yang ketiga, dia kata apa? Ia mewariskan kerajaan yang dimenangkan. Nah itu dia. Bapak Ibu tolong diperhatikan baik-baik ini penting sebagai sikap kita untuk menerima itu maka Alkitab katakan apa hendaklah Engkau mengucap syukur itulah ada ibadah ucap syukur kepada Allah yang memberikan apa kemenangan kepada kita oleh Yesus Kristus Tuhan kita apalagi Harusnya kita berdiri teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Dan kata kitab, jeri lelahmu tidak sia-sia. Anda yang nonton film pagi tadi bagus sekali. Waktu suruh ambil baju, capek, malu. Gua pengen belajar kungfu, musuh gua banyak ketemu guru yang sableng katanya. Ini konotasi saya. Sableng. Orang mau belajar kungfu disuruh apa? Gantung baju. Anda lihat deh pagi tadi bagus ya. Kenapa sih kok diajarkan kungfu pakai baju? Sebab langit dan bumi menceritakan kemuliaan Tuhan dan menurut ilmu Shaolin segala kehidupan itu adalah kungfu bahasa kata kang hu, hu ya si uhu hu itu berarti rajin tekun kang itu apa keahlian kerajinan ketekunan menghasilkan apa keahlian seorang filosof berkata begini bahwa seorang pemana yang hebat bukanlah yang hebat sebab apa semua orang bisa hebat manakala kalau dia mau rajin dan tekun. Seorang pemana bisa memana burung lagi terbang. Burung lagi terbang bisa dipanah apalagi burung yang diem habis itu. Ya, habis ya. Lo kok tawanya ngeri banget. Lalu ketemu seorang tukang minyak, dia bilang, apakah anda seorang hebat? Belum. Seorang filosof berkata, dia bilang lihat aku. Dikeluarkan dari kocenya ada uang logam yang tengahnya ada lubang kecil. Dia taruh di atas botol. Dia bilang, kalau memang kamu ahli memanah burung itu, sekarang ambil minyak ini, masukkan ke dalam botol, setetes pun tidak boleh tertumpah. Waktu dia ambil, dia tuangkan, habis itu minyak kemana-mana. Habiskan satu ember, ke botolnya baru setengah. Anda ahli dalam bidangmu, karena engkau tekun melatih, tapi engkau tidak ahli dalam bidang ini. Kau tidak bisa sombong kan? Maka sekarang aku tidak bisa memana. Tapi aku tukang minyak. Kamu lihat. Dia kembalikan botol. Dia ambil minyaknya. Dia sambil nyanyi. Satu tetes pun tidak tertumpah keluar. Dan botolnya penuh. Arti apa? Di ahli bidangnya. Keahlian dari mana? Ketekunan. Bilang ketekunan. Kalau engkau tahu bahwa Tuhan sudah memberikan itu kepadamu. Tekunlah kerjakan. Ya, tekunlah kerjakan. Tekunlah kerjakan tekunlah kerjakan. Tuhan katakan keselamatan telah diberikan, kerjakanlah keselamatan itu. Di dalam kitab Filipi pasal tidak ada di teks, Filipi pasal 2 ayat 12 13 bahwa engkau telah diberikan maka kerjakanlah itu. Jangan berbanta-banta dan bersungut-sungut. Maka waktu Anda kerjakan, sekalipun itu relah, sekalipun itu kelihatannya enggak baik, tetapi pada akhirnya hasilnya adalah mulia Bapak Ibu. Paham enggak Bapak Ibu? Paham enggak? Mau hasil seperti itu Raja? Oh, suruh kerjakan aja. Siapa sih namanya tadi yang pemain itu karate itu? Hah? Siapa? Hah? Re? jaden jadi Smith, Smith, Jed ya, Smith, Smith, orang bule itu ya. Dia mau ahli. Ahli dia udah sempat mau pergi itu. Dia bilang, guru, ribuan kali aku coba disuruh gantung baju. Katanya itu ilmu ya si Ipman kali ya, Wing Chun ya. Akhirnya begitu dia dilawan, baru dia tahu bahwa memang dia sedang dilatihku. Karena gini, menurut gurunya, karena kamu hobinya buang baju. Nah aku melatih kamu ilmu dengan yang kamu lakukan itu dijadikan ilmu. Karena dia lihat ini di rumahnya baju bukan digantung dibuang sembarangan. Nah ini nih bagian. Kenapa? Itulah bagiannya. Akhirnya jadi itu barang. Bapak Ibu kesukaan kamu. Kesukaan kita nih. Kan ada kedagian kita suka kan. Nah tetapi kesukaanmu sebenarnya itu keburukan. Di hadapan Tuhan. Nah terkadang ada pelatih-pelatih, ini Tuhan itu kan pelatih hebat. Nah kesukaan kamu itu yang dikosok-kosok. Enggak enak kamu. Kalau kamu suka ngerokok, Tuhan akan ngomong rokok terus. Maka engkau akan tersinggung banget deh tuh. Itu pendeta kotbain ngomongin saya. Hei, lu kira pendeta itu gak ada kerjaan apa? Nyari siapa yang ngerokok sini ya? Tolong dong, nanti gue kotbain. Gak ada. Ya kan? Inilah sebuah stigma, ini persoalan kehidupan Bapak Ibu. Saya seringkali dengar ini orang-orang yang ego, orang-orang yang egois. Selalu merasa dirinya itu dihina oleh orang-orang yang benar. Lalu mulai dia beritakan, itu sedang hina gua, itu sedang ngejek gua, itu sedang mempermalukan gua di atas mimbar. Dia ngomong kemana-mana, lalu ketemu orang yang senasib semua tempelnya sama. Begitu dengar ada orang khotbah tentang itu, langsung terpikiran keluar. Tuh dia khotbahin gua kan. Malam ini saya mau berterusang. nggak ada pendeta yang enggak ada kerjaan. Sebenarnya itu Tuhan sedang apa? Melihat itu yang kamu lakukan, dia mau latih itu menjadi ilmu. Coba kalau kamu, iya ya. Seharusnya saya dengerin aja. Maaf ya saya cerita rokok sebagai satu contoh masih banyak lain yang suka datang gereja banyak ngantuknya daripada dengarnya. Kenapa? Karena kamu suka begadang. Nyalain nggak ada urapan. Pujiannya nggak ngangkat. Jangan nyalain itu. Kamu kurang tidur semalam. Ketika kamu di ngomong gitu tuh kan nyindir gua tadi dia lihat gua tidur. Enggak, siapa ngeliat kamu yang tidur? Kebagusan aja. Harus berucap syukur, Tuhan terima kasih. Ada firman ingetin saya, berkati yang ngomong itu. Kalau dia salah, Tuhan juga akan membereskan dia. Dia benar, Tuhan akan memberkati dia. Eh, kebenaran itu gak usah dibela. Kalau kamu benar, gak usah dibela. Kebenaran itu bukan senjata untuk mengalahkan orang lain. Kebenaran itu ada perisai bagi kehidupanmu. Amen. Bilang, kerjakan keselamatan itu. Lalu apa sih yang mau dikerjakan? Ini yang kedua nih. Kerjakan kemenangan. ya. Matius pasal 12 ayat 28 berkata seperti ini. Saya mesti habisin malam ini. Matius pasal 12 ayat 28 tolong bacakan. Dua, tiga. Nah ini jelas kata kitab apa? Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepada kamu. Hubungan antara kerajaan Allah dan roh kudus itu adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Kadang-kadang ada orang yang pandai itu berbahasa roh. Saya mau tanya berbahasa roh itu dari mana? Dari daging atau dari roh? Kalau memang dari roh berarti roh kudus ada di dalam dirimu dong. Berarti roh kudus melepaskan apa? Melepaskan egomu melepaskan pekerjaan. Apa? Ego itu adalah pijakan setan. Orang yang ego, kamu coba lihat perbedaan antara Tuhan dan hantu. Kalau Tuhan, mari kita membangun, mari kita melayani, mari kita, mari kita. Kalau hantu apa? Aku akan mendirikan kerajaanku. Aku sedang dihina. Aku sedang di, aku, aku, aku. Bilang itu, Babe lagi ngomong kamu tau nggak? belakangan dengar Raja. Nah, gitu kan. Kalau Tuhan kita, kita perlu berubah. Jangan merasa aku hina. Saya kadang-kadang kasihan sama orang yang merasa, aduh aku lagi dikerjain sama babe. Sedih banget ya, aku mau cari tempat yang paling baik bapak ibu kalau di sini saja anda tidak bisa mengalahkan pekerjaan iblis ada dalam dirimu bagaimana kamu bisa mengalahkan iblis yang besar itu gunung kamu mau taklukan pada ego dalam diri kamu kamu nggak bisa mengalahkan aku akan hajar itu penguasa gunung itu hei gunung pergilang engkau. saya setuju tapi yang kecil dalam dirimu itu ego Maka itu Bapak Ibu kalau benaran gak usah dibela. Kalau Anda tidak melakukan apa-apa ketika ada yang ngajarin firman Tuhan sedang negur kamu. Ya udah puji Tuhan saja. Ya, betul gak? Ngapain kita bela kan? Ya kita bela. Huh, ini gereja tidak bisa saya lagi. sih. Ini gereja sudah tidak sehat lagi. Saya cari gereja yang lain. Saya mau katakan gak ada gereja yang baik. Kalau ada toh kalau Anda datang itu gereja dirusak. Karena ada orang rusak masuk. Benar. Malam bisa bicara terus terang. Saya tidak tahu Bapak Ibu dari mana asalnya. Tapi saya tahu satu, Bapak Ibu cinta Tuhan. Saya membawa pesan Tuhan buat Anda. Paling tidak malam ini Anda mendengar kebenaran, maka untuk Anda kembali ke rumahmu dan berdamai sama gembalamu. Jangan lihat gembala kamu yang pesek itu. <tuh> Kalau ada yang pesek. Jangan juga lihat gembala kamu yang ngomongnya enggak usah. Lihatlah bahwa dia mengerjakan pekerjaan Tuhan. Itu aja. Saya tidak pernah narik-narik orang datang ke sini. Kalau orang mau datang ke sini, puji Tuhan. Kalau dia mau pergi, ya puji Tuhan juga. Tapi saya selalu memperbaiki orang yang datang ke sini karena rusak. Dari dulu, Sukayoda dibilang apa bengkel untuk memperbaiki orang-orang yang rusak. Kalau sudah diperbaiki mau pergi, ya silakan kembali lagi ke showroom. Kalau mobil sudah diperbaiki, kembali ke showroom kan? Mudah-mudahan jadi Yesio di sana Anda bisa demonstrasi kebaikan dan kebenaran sehingga menghasilkan kemuliaan buat Allah kita. Ada amin menggak? Jadi yang kita kerjakan dalam diri kita. Ayo hari ini, hari ini Bapak Ibu apa sih yang, menyi, yang, yang menyinggung kita? Kalau kita mau jadi pemenang kerjakanlah keselamatan itu apa sih? Keselamatan itu berarti kerjakan apa? Yang dikerjakan itu menampilkan kita kembali kepada gambar Allah. Kalau kita tahu bahwa rokok itu tidak benar, kerjakan dulu, jangan ngomong soal setan. Setan itu jauh sana, yang di diri kamu dulu. Kita nggak usah berdebat siapa sih bilang itu, itu, itu rokok itu dosa. Saya tidak usah bicara sama anda soal dosanya. Anda lihat saja bungkus rokok itu, tengkorak semua ada di situ. Kalau memang barang itu benar, nggak mungkin tuh pabrik buat begitu. Pabrik saja udah jujur, anda aja nggak jujur. Ya kan, pabrik udah jujur tuh, kasih lihat semuanya, ibu-ibu. Berusaha berdoa dan tegur suamimu kalau masih merokok. Kata kita apa? Orang yang merokok impoten. Mau no, suaminya impoten. Betul kan kita bilang. Betul gak? Wanita-wanita muda kalau anda punya pacar merokok. Udah putuskan aja. Rekomendasi saya. Betul. Daripada anda dapat suami nanti impoten itu kata Aki, itu itu benar. Saya baca itu buku ya buku saya baca. Nah, kalau anda mau lihat anda punya suami nanti ini bolong, ya. betul nggak? Ya, saya nggak kasih dia gambarnya. Lah saya bilang rok, pabrik rokok itu jujur, yang tidak jujur anda, ya. Dibilang apa itu? Oh enggak, itu cuma film. Amsyong. Nah itulah sebabnya di kolose pasal pertama ayat 13 berkata begini. Kolose pertama ayat 13, 2, 3 baca. Di 14 nya Nah hubungan roh kudus dan kerajaan Allah adalah satu kesatuan. Hubungan kerajaan Allah dengan apa? Gereja itu satu kesatuan. Kalau bicara tentang kerajaan Allah, berarti bicara tentang gereja. Sebab kerajaan Allah hubungan dengan keluarga. Keluarga hubungannya dengan apa? Gereja. Itulah sebabnya dikatakan manakala engkau telah dibebaskan dari pekerjaan setan. Ingat ya, maka engkau perlu apa? Dikatakan apa? Engkau telah dilepaskan dari kuasa gelap, engkau dipindahkan ke dalam kerajaan. Berarti engkau perlu digembalakan di dalam sebuah penggembalaan yang benar. Di dalam penggembalaan itu kau telah ditebus dikatakan kau telah tebus harganya telah lunas. Jadi apa sih yang ditebus? Yang ditebus ego kita. Ada seorang anak Tuhan ngomong sama saya begini. Beh, saya dulu itu pikir dia bilang saya ini ini bicara tentang mengalahkan daging. Saya ini hidup nggak pernah cukup, maka tidak pernah cukup bayar perpuluhan pun saya tidak sanggup. Itu sama hati saya, kasihan banget kamu ya hidup ya. Kalau hidup tidak cukup, maka tidak bayar perpuluhan juga. Terus saya tanya, kamu kerja nggak kerja? Ada gaji nggak? Ada. Saya tidak tanya berapa besar gaji kamu, kalau kamu tahu gaji, saya tanya, kamu percaya Tuhan? Percaya. Nah, siapa yang memberikan kamu kerja? Tuhan. Gaji itu dari mana? Dari Tuhan melalui posisi. Kamu mau ngaku nggak? Kalau mau ngaku, ya sudah, kembalikan bagian Tuhan dulu. Menang dulu satu kasus ini. Kalau saya kasih, saya nggak cukup. Untuk apa? Untuk membiayai hidup. Kalau kamu merasa nggak cukup, kamu mau menolong Tuhan, ya sudah, ambil saja bang Tuhan. Kalau kamu korupsi, saya bilang. Pertanyaan kamu, lalu dia benar ini orang, tapi kasusnya bukan soal gaji, kasusnya pekerjaannya. Dia mulai setia lakukan. Hanya dalam beberapa lama kemudian dia dapat pencerahan baru dari Tuhan. Nah, pencerahan itulah menghasilkan pekerjaan-pekerjaan yang di luar dukaannya. Saudara, kadang-kadang kita terlalu apa? Kita terlalu firm dengan pemahaman kita. Kita takut terhadap ini aja kita tidak bisa menang, kita kalah. Bagaimana kita mau mengalahkan setan? Apalagi janji, janji baik atau tidak baik. Baik harus ditepati kan? Janji harus ditepati. Terkadang kita janji loh, tapi kita abaikan saja kalah dalam perjanjian. Gimana mau kalahkan setan? Terhadap diri kamu aja kamu tidak bisa. Ya apa ya, janji mau olahraga besok saya mau olahraga besok nggak datang. Hal kecil, sesuatu dimulai dari yang kecil. Tuhan tidak bicara besar-besar, setiap perkara kecil. Kan gitu, saya bicara kecil-kecil aja. Apalagi, terlalu banyak ya Bapak Ibu ya, kalau kamu tahu bahwa kamu tidak baik, ayo mulai kalahkan dulu. Itulah orang yang bijak. Saya kok nggak bisa ngomong yang baik ya? Saya tahu saya nggak bisa ngomong yang baik apa? Dari orang dekat-dekat saya. Siapa yang orang dekat saya? Ya istri saya, anak saya kasih tahu. Pak kok ngomongnya itu begini ya? Oh iya, saya mesti terima. Saya mulai belajar untuk tidak lakukan itu lagi kerjakan itu. Kalau kita sudah nek kerjakan kalau belum berhasil apa apa kegagalan bukan berarti dunia sudah kiamat, tapi kita sudah punya nek tekad. Tapi jangan kita dikasih tahu, lu juga begitu? Ah, itu bukan orang bijaksana, itu orang bodoh. Orang bijak itu cari solusi. Kalau orang bodoh cari alasan. Tadi dia juga begitu. Emang kalau dia gitu lu boleh? Kan gitu. Jangan. Jangan banding sana, banding sini. Bandingkan dirimu. Kemenangan bukan berarti kita mengalahkan lawan. Kemenangan kalahkanlah apa yang ada dalam diri kita. Kalahkan kebodohan kita. Kalahkan semua hal-hal yang tidak baik yang sudah dikasih tahu. Mungkin kita mau cari diri kita gak pernah ketemu. Alkitab ah, katakan matamu bisa melihat selumbar mata. Kawanmu atau saudaramu, tapi kau tidak bisa lihat balok yang adam diri kamu. Kita nggak bisa lihat diri kita, bapak ibu. Kita perlu orang. Siapa dia orangnya? Ya orang-orang dekat kita. Ya kalau anak buah kita nggak berani takut dipecat, pasti ngomong. Iya mana? Nah yang bisa ngomong itu kan pasti apa? Pengkotbah. Walaupun ngomongnya celetak-celetut tapi itulah puji Tuhan, Tuhan berkati sakit, memang sakit, berkati dia. Nanti kita terima bahwa kita memang perlu diperbaiki. Ayo malam ini kalau Anda dengar bahwa ada bagian-bagianmu tadi di, di, dibukakan, jangan cari alasan. Kita bukan orang bodoh, kita orang bijak karena kita anak Allah. Kita ini adalah anak raja yang menjadi raja. Maka kita mulai ambil komitmen untuk berubah. Amen. Jadikan diri kita tampil beda. Saya diberikan mandat oleh Tuhan untuk mengajar kepada kita. Saya mau jemaat Tuhan tampil beda. Walaupun Anda tidak di tempat ini, di mana pun Anda berada, tapi Anda itu beda. Halo. Halo. Nah, gereja merupakan manifestasi kerajaan Allah karena gereja itu adalah bangunan yang dibangun oleh Roh Tuhan yang selalu melepaskan ya hal-hal yang negatif yang ada pada orang-orang percaya. Maka gereja ada khotbah, khotbahnya gereja jangan disusun yang baik-baik. Harus yang benar, benar dan baik tidak sama. Saya tanya anak saya, menurut kamu khotbah yang baik itu, khotbah yang benar itu gimana? Ya toh, kalau menurut saya khotbah yang benar, bukan saya cari apa yang menjadi kesukaan jemaat. Sebab Alkitab berkata bahwa kerajaan Allah diumpamakan apa? Diumpamakan penabur. Artinya benih itu yang namanya firman Tuhan itu pasti bertumbuh. Yang tidak bisa buat itu bertumbuh bukan benihnya, tetapi apa? Lahannya. Gereja mesti kotbahkan firman Allah. Enggak ada persoalan yang tidak bisa buat dia bertumbuh adalah bagaimana kita menyikapinya. Anda mau menyikapinya itu sebuah nasihat atau sebuah uh, pemurid pendidikan atau Anda mau tangkapnya itu sebuah apa? penganiayaan. Tergantung saja kita kan. Kalau kita terima itu penganiayaan, maka kita sangat amat apes di gereja itu. Nah, Katipari kotbah dianiain terus, ya baya. Tapi kalau anda menjadikan itu sebuah penghiburan atau pendidikan, kita cari terus yang masalah seperti itu. Kenapa? Akan ada kemuliaan Tuhan. Amen. Itu gereja. Karena gereja itu punya mandat. Jangan kita mengharapkan gereja eh kotbah sesuka saya dong. Itu bukan gereja. Ini persoalan munculnya gereja dari perpindahan persekutuan zaman kami dulu menterminologikan yang namanya gereja yang benar adalah gereja yang bisa menyajikan makanan-makanan yang lezat. Diibaratkan apa? Restoran. Harus bisa sajikan makanan-makanan yang lezat. Susah so, tanya, kalau makanan lezat itu materialnya atau juru masaknya? Tolong jawab. Makanan yang lezat materialnya atau juru masaknya? Juru masak. Berarti Anda cari juru masak. Begitu Anda sudah coba enak, lama-lama sugestinya sudah hilang. Di situ muncul lagi. Dari yang satu restoran, keluar dari restoran. Dari yang serba rumit sampai yang sederhana. Dari yang serba rumit sampai yang sederhana. Jangan kaitkan ke restoran ya. Karena Anda cari koki. Bilang sama kiri karena Cari materialnya. Kan pernah saya bilang kan. Yonatan Ekwat. Atau Ekwat Yonatan. Itu kalau khotbah Enggak ada ilustrasinya. Dia bocah kan. Tebel. Kacamatanya saja tebel. Aku dari tebel hilang tuh kacamata. Tetapi kalau soal masak, kalah dia. Sama yang rumit sampai yang sederhana. Tetapi karena benih firman Tuhan adalah kebenar. Disampaikan pola apapun. Kalau kamu tahu bahwa firman Tuhan di dalam ada kandungannya. Kuasa dan kasih. Waktu dia berkuasa membedah kita. nggak enak. Tapi ada kasih menghibur dan memberkati kita. Haleluya. Amen. Karena itu kita perlu apa? Kita perlu gereja. Terus lagi, Yakus pasal 5, 14, Bapak Ibu. Saya sudah diwad waktu, tapi saya mesti harus selesaikan poin yang satu ini. Tolong bacakan, Yakus pasal 5, ayat yang ke-14, 2, 3. 15 ya. 15 Bapak Ibu Alkitab katakan kalau ada seorang di antara kamu yang sakit atau bermasalah apa saja sebenarnya dalam kehidupan baiklah yang memanggil apa para penatua jemaat kata penatua jemaat adalah alat yang ditempatkan oleh Tuhan di gereja Ngapain kalau ada baca di dalam Efesus pasal yang keempat ayat sebelas, Tuhan menetapkan, Tuhan menetapkan ada namanya penatua atau lima jawatan, ya, gembala, rasul, nabi, pengajar, penginjil, untuk apa memperlengkapi kasih tahu samping kiri itu yang di atas lagi ngomong, bukan marah-marah, sedang memperlengkapi kamu, sayang, memperlengkapi kamu. Karena di dalam dirimu itu ada benih yang luar biasa. Di dalam dirimu ada potensi yang luar biasa. Maka dia memperlengkapi kamu supaya bertumbuh sesuai dengan kehendak Allah. Amen. Nah kalau kita tiba-tiba ada persoalan datang ke mana? Datang ke penatua. Ngomong dong. Kasih tahu sama penatua. Ceritakan persoalan kita minta didoakan. Jangan kita diam diri, tuakan diri. Di kamar tuakan diri. Terus ambil anggur minum sendiri lama-lama bunuh diri itu. Kebanyakan minum kan gak ada takaran. <gabungan> ya kan? Gak tahu anggurnya sudah karaluarsa. Susu aja karaluarsa orang bisa mati apalagi yang namanya anggur. Kayak Gideon itu. Ya. Jadi kita perlu bersekutu. Alkitab kata tidak boleh hidup seorang diri, nggak baik. Perlu ada persekutuan, saling mengingatkan. Ya. Ini ayat terakhir. Poin berikutnya saya nggak usah kotbahkan karena kemarin minggu sudah saya kotbahkan sama isinya. Nah yang terakhir ini baca 16. Kalau Anda mau tampil beda, menjadi pewaris kerajaan, tinggal dong dalam kerajaan. Mana mungkin seseorang mau jadi raja kalau nggak dilahirkan jadi anak raja. Ya Pak ya? Monyet paling jadi raja di antara monyet. Ya kan? Kalau kita mau lahir, mau, 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 mau menjadi raja di satu, satu, satu kerajaan, kita mesti lahir di tengah kerajaan itu hidup di kerajaan itu juga kerajaan Allah itu gereja kalau kita jadikan gereja itu cuma hanya taman hiburan beli tiket lalu datang terhibur terus kalau enggak udah cari lagi tidak 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 heran muka kita muka penghibur kan ya, gitu gereja bukan seperti itu gereja itu bukan taman hiburan gereja itu adalah taman Eden perlu ada penyangkalan diri Ngapain? Saling mengaku dosa. Nggak ada yang benar. Jangan cari gereja yang benar. Nggak ada tuh. Kalau toh ada, kita datang jadi nggak benar juga. Gereja bisa jadi benar kalau kita semua saling mengaku dosa kita kan? Saya salah. Ada yang bilang, tapi begitu ya. Kalau gitu saya salah, saya ngaku. Saya yang paling banyak bicara. Anda, Anda juga banyak bicara tapi di luar. Kalau saya bicara di dalam terang-terangan gitu loh. Ya kan? Kalau saya salah ngomong saya minta maaf. Bisa saja dong salah ngomong kan. Ya gereja. Kalau kita tidak bisa saling melukai. Ya jangan sama-sama di gereja. Di luar sana gak ada yang lukain kita. Ya. Betul gak? Masa sih Abang Beca liut. Ayo hey, Abang Beca sini. Gak mungkin kecuali kalau kita lagi gak beres. Itu dekor gereja sama-sama pasti saling melukai. Tujuannya apa? Kita sedang diproses. Nah itulah sebabnya kita kalau mau menjadi apa? be the star. Mau jadi apa? Bintang. Hargai apa? Proses dong. Hargai proses. Hargai waktu. Hargai siapa? Sesamamu. Bukan mencari-cari terus. Jadi saling mengaku dosa. Gak ada yang hebat di sini. Ya, bilang kalau aku nggak enak sama Gideon. Gideon belum tentu tahu saya nggak enak sama dia. Saya datang kepada Gideon, rasanya gue nggak enak banget sama kamu deh. Kemarin tuh gara-gara kamu ngikutin saya botak gitu. Gue jadi tersaingin, umpamanya ini kan contoh gitu loh ya. Maaf ya bapak-bapak yang pasti satu nasib gitu. Jadi wah rasa nyaman sekarang kita punya nasib yang sama. Diberkati Tuhan dengan tidak ada yang menghalang-halang kita sundul kepada Tuhan gitu kalau Tuhan mau urapi kan nggak usah nggak usah terhalang sama yang namanya rambut, langsung pak penghiburan diri. dia bilang, ya ya be ya be, kan enak gitu kan. Jadi kami tidak punya diantara kita tidak ada dusta. Jangan coba duduk, haleluya, haleluya. Entah lu ya, entah lu ya. Pulang ke rumah, ngomong sama istrinya. Tuh babe tadi nyindir gua tau gak? Capek gue mau ke gereja. Ini contoh. Gak mungkin Gideon begitu. Lo udah kenal dia lama. Tapi kalau ada ya mesti bertobat juga. Yang namanya manusia kok. Sesama istri aja masih bisa begitu kok. Ya kan? Perbaiki. Namanya kita masih saling ngaku dosa. Ngerti gak? Maka disitulah waktu kita berdoa. Wih, eh kemarin debat bagus ya. Manakala hati kita kepada keberpihakan itu bahasa yang luar biasa, bahasa puitis. Kalau Anda duduk dalam keberpihakan, duduk satu hari pun rasanya cuma satu jam karena kita berpihak kepada apa yang lagi ngomong. Tapi kalau Anda duduk bukan kepada keberpihakan, tetapi kepada apa? Ada penolakan satu jam rasanya satu hari. Ya, pak ya. Coba kalau lagi pacaran, kalau hatinya melekat, Gak dikasih minum, apa rasanya kita di sorga. Coba kalau hatinya sudah nggak melekat, gara-gara ada sih, Ngomongannya. atau macam-macam. Bayangin tidur sama-sama, itu rasa kayak apa? Kayak neraka. Dengan ngorok suaminya, langsung itu bantal ditutupin. Padahal dulu dicari-cari ngorokan itu. Wah, ada lama gak dengar ngorok-ngorokan itu. Tapi sekarang, keberpihakan, maksudnya begini, kalau kita punya kesatuan hati, eh, doa model apapun itu sangat memberkati. Cobalah kalau Anda nanti mau didoakan ya, hatimu cinta Tuhan. Saya pernah lihat, ya, pernah saya melihat ada seorang datang ke depan. Dia tuh harap yang khotbah itu yang doain dia. Kalau bukan yang doa, yang khotbah enggak mungkin. Tapi yang khotbah itu enggak turun, lalu datanglah asyirnya. Siapa kamu? Saya pekerja, saya mau pendeta itu. Pendeta itu bilang, "Pengerja doakan." dia pasang kuda-kuda. Betul, karena hatinya gak siap. Kalau udah depan mau mundur malu kan. Saya pernah ngalami. Pendeta itu bilang, bang siapa yang mau terima Yesus? Dia terima. Pas teman saya doakan dia nggak mau, dia mau yang pengkorban. Saya karena kepak saya ketuanya, saya dikasih tahu. Saya datangin pak, saya mau doain bapak. Siapa kamu? Asher. Saya mau pendeta itu. Dulu saya masih Asher. Iya Pak, tadi kan Bapak pendeta itu bilang siapa yang mau percaya Yesus? Siapa yang mau terima Yesus? Bapak angkat tangan mau apa? Terima Yesus kan? Bukan terima pengkot loh, Pak. Nah saya punya Yesus, saya bilang. Saya gituin aja. Zaman dulu baru bertobat saya. Lu bandel, gue juga bandel gitu. loh. <tuh. tuh>. gue cuma bilang, gue juga punya Yesus Pak. Ya udah kalau gitu doa aja oh, saya doa. Tahu nggak saya juga nggak ngerti. Memang kalau namanya orang kalau sudah kena begitu, tangan saya belum datang dia langsung lompat-lompat. Nah hati bahasa saya bisa membuka pikiran dia, karena saya tidak bicara soal siapa lagi saya bicara Yesus. Bilang sama kirinya hati. Kalau kita datang ke gereja, rumah tangga, apapun yang kita kerjakan, kalau dengan cinta, dengan kasih, semuanya menjadi indah. Akhirnya kita akan menjadi apa? Menjadi serupa dengan Tuhan. Nah sebenarnya ada poin yang ketiga, poin yang ketiga saya tidak korbakan, nah, minggu lalu saya ada korbakan, dengarkan kasetnya saja, sama topiknya, karena saya bikin itu, jadi poin yang ketiga, berjalan dengan kemenangan, artinya berjalan dengan kasih karunia. Mari kita bangkit berdiri dan memberkati. Saya tahu Anda diberkati. Semua diberkati Tuhan. Anda mau jadi pemenang? Anda mau jadi pemenang? Lebih pemenang, bukan mau pemenang aja. Kalau mau jadi pemenang, Anda cuma lihat. Tapi kalau lebih dari pemenang, Anda mesti diproses. Ya, bagaimana proses? Ya, Alkitab. Iya itu karunia buat Anda. Anda tetap ingin pujian seperti itu. Saya belum cabut itu. Mari Bapak Ibu tangan terangkat saya mau berkati Anda. Saya sudah sampaikan firman Tuhan. Saya tahu roh Tuhan sedang bekerja di tempat ini. Ketika saya berdoa Anda percaya. Informasi itu saya berikan buat Anda. Kita sedang mengkonstruksi iman. Pertama apa? Informasi kebenaran. Sudah saya kotbahkan pagi dan sore. Yang kedua bagaimana? Anda masih percaya bahwa apa yang disampaikan itu adalah kebenaran. Kebenaran itu sedang bekerja di dalam dirimu. Manakala Anda taat melakukan sekecil apapun Anda mulai lakukannya. Kebenaran itu sedang memerdekakan Anda. Sehingga menjadi pilar-pilar kasih karunia. Walaupun saya tidak kotbahkan di poin yang ketiga, dengan pilar kebenaran, kasih karunia akan menyertai kita. Sulit di mata kita, tidak sulit di mata Allah. Apa yang dijanjikan Tuhan itu akan dikaruniakan manakala kita capai kasih. Sekali lagi, apa yang dijanjikan oleh Tuhan akan dikaruniakan. Manakala kita menyentuh kasih, seorang gadis yang cantik, yang pinter, yang kaya, seorang pemuda tidak ada, tampan, tidak terlalu pinter. Juga tidak kaya, mana mungkin mendapatkan gadis seperti itu. Tetapi ketika dia bisa menyentuh kasih sang gadis itu, maka dia akan karuniakan dirinya untuk menjadi istrimu. Bukankah ini sudah banyak terjadi? Saya sebagai pendeta banyak saya cancel. Pria biasa. Tapi dia mendakan seorang wanita. Dengan peristiwa itu membuat saya semakin mengasihi Tuhan. Janji Tuhan akan diberikan kepada kita. Tidak perlu otot. Kita tidak usah cari pembela. Lalu break meal. Pemberontakan. Aksi sana aksi sini. Tidak perlu. Sentuhlah kasih. Maka karunia-karunia akan turun atas kita. Karunia kesehatan. Karunia kemampuan untuk berpikir. Karunia kemampuan untuk mengerjakan perusahaan kita. Jangan mau dikibuli. Jangan mau dibohongi. Pakai Cara-cara mereka seakan-akan caranya paling benar, tetapi kerjakanlah itu. Sentuh kasih Bapak. Sentuh kasih Bapak. Sentuh kasih Bapak. Karena kasih itulah ia akan mengaruniakan dirinya kepadamu masuk dalam diri kita menyatu dengan kita kita akan berubah menjadi raja kasih allahku sungguh telah terbukti ketika dia serahkan anaknya Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku, tak ada kasih seperti kasihmu. Kasih Allah Allahku sungguhlah terbukti ketika dia serahkan anak. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasihmu. Sama-sama katakan bersyukur, bersyukur, bersyukur. Kusemba, kusemba, kusemba dan kusemba selama hidupku, kusemba kau Tuhan. Kasih Allah ku sekali lagi. Kasih Allah ku sungguh Bapak ibu malam ini. Saya telah memberikan informasi kebenaran Kembali Bapak Ibu untuk menyikapi Anaknya. Kalau engkau percaya Kedua belah tanganmu terangkat kasih Allah Saya akan berdoa buat Bagi kau dan aku Tak ada kasih seperti kasihmu Katakan sungguh-sungguh Bersyukur cool berat tangan terangkat kepada Tuhan Bapak Ibu perkara-perkara yang besar sedang datang menghadap Anda dengarkan ini sebuah nubuatan dasarnya firman Tuhan sebagaimana Yosafat begitu menerima berita bahwa ada segitu besar pasukan musuh untuk menyerangnya Ketika kita menyikapi persoalan hidup rasanya ketakutan itu mulai menguasai. Walaupun musuh belum sampai tapi ketakutan mulai. Tetapi ketakutan itu jangan mengalahkan iman kita. Seharusnya orang yang memiliki iman ketakutan itulah menjadi bagian untuk kita meletakkan dasar. Kepada Bapa di surga kita berseru. Sebesar apapun Pasukan musuh akan dihalau dan dihancurkannya. Kemenangan diberikan kepada orang-orang yang percaya. Tetapi hari ini, saya mau katakan, ada berita: bukan musuh dari sana, tapi musuh yang paling besar adalah ego kita. Kita menutupi kesalahan kita, kita mencari alasan-alasan. Kita mengangkat sebuah kebenaran yang menjadi pengalaman untuk kita menyerang sesama. Kita menutupi kesalahan-kesalahan kita hari ini, bukan itu isunya. Isu kita adalah biarlah kebenaran yang menjadi pengalaman itu menjadi perisai bagi kita. Tetapi, sebaiknya kesalahan-kesalahan yang telah dibongkarkan, kita letakkan di kaki Tuhan, kerjakan dengan tekun. Maka engkau lihat 12 hari ke depan Cahaya yang akan menerangi dunia Sebelum dunia terang Ia sudah terang lebih dahulu dalam diri anda-anda Oleh anda dunia menjadi terang Bapak Surgawi Curahkanlah berkatmu sebagaimana firmanmu berkata Setiap tangan yang terangkat mereka percaya hambamu berkata lepaskan mereka dari semua keegoisan. Lepaskan mereka dari ketakutan. Lepaskan mereka dari segala kebodohan. Bangun kembali hikmat surgawi. Berikan kekuatan untuk mengerjakan. Mendatangkan berkat untuk kemuliaan Tuhan. Kesehatan dan kekuatan Tuhan sediakan. Karena firmanmu adalah kasih dan kuasa. Karena kuasa telah melepaskan mereka. Kasihmu menerima kembali mereka menjadi anak Allah. Sehingga firmanmu berkata mereka lebih dari orang-orang yang menang. Oleh sebab itu mereka disebut lebih dari pemenang. Metraikan firmanmu ya Bapak. Akhirnya kami menyelesaikan ibadah. Jemaat yang dikasih Tuhan dan saya kasih ibadah kita sudah selesai. Manakala Anda ingin memberikan persembahan. Kalahkanlah egomu kembalikan apa yang telah engkau janjikan kepada Tuhan. Bayarlah apa yang menjadi haknya Tuhan. Tidak sekali-kali kamu menahan. Kamu menang atas itu. Kamu kalah atas yang besar. Sehingga engkau pulang dengan damai sukacita dari Bapa di sorga. Perjalanan hidupmu mencapai kemenangan demi kemenangan. Yang dimetraikan oleh Tuhan Yesus dalam bimbingan Roh Kudus membawa kita kepada kesukacitan dari sekarang sampai Yesus datang dua kali yang percaya katakan Amin.